Selamat datang ke Live Acting Guys. Minggu ni kita ada siapa ingat kisah seram antara Akim dengan Jai yang dia pergi Bukit Tungku tu. Kita dah ada jawapan untuk benda tu, apa yang berlaku sebenarnya. And then kita ada juga benda-benda throwback. Aku tak tahu siapa yang pernah lalui zaman ni, tapi Jazz dulu apparently masa dia muda-muda dia suka pakai brand Boy London. Siapa tahu brand Jazz. Dia suka pakai brand Boy London ni, ada buckle sini, topi macam tu. Anyway, shout out Almost Queen. Other than that, aku tengok je lah kat dalam. Enjoy. Kalau kau tengok minggu lepas punya episod ke, 2 minggu lepas punya episod, aku tak ingat. Aku dah bagi budak-budak ni, some of them aku bagi the Thermos Extinker punya food jar. Untuk yang bertuah, aku bagi yang besar lah. Tapi yang aku bagi yang besar tu, dia masih juga bising sebab tak ada logo Tinker. Anyhow, so siapa yang aku dah bagi tu, they have to come to work today untuk bawa bekal masing-masing. Bye. Bos. Bawa apa? Hari ni saya bawa yang tak berat sangat abang untuk, bukan untuk lunch lah. Tapi saya bawa yang untuk goreng je. Sebab saya dah pernah try yang makanan berkuah. Sebab dia tulis situ yang kalau yang panas boleh tahan 7 jam. So saya try yang untuk yang bergoreng pula. Oh, bergoreng eh? Pada goreng tu, setelah masuk. Bawa buka apa? Uish, no best. Kupuleko. Oh, kupuleko. Aku rasa weh. Berasa weh. Sebab dah pernah terai yang berkuah, berkuah boleh tahan banyak jam. So, saya nak terai yang goreng pula. Panas weh. Banyak-banyak. Okay, anyway, check out ni kerupuk lekor. Apa nama kerupuk? Makang. Makang punya kerupuk lekor, sedap. Aswad, shout out. Untuk kuda-kuda apa, sebab kerja lah. Sebab kerja lah. So, hari ni tak bawa lah yang untuk lunch punya lah. Okay. Hari ni busy. Okay. At least kau praktikal lah benda tu. Okay. Kau bawa apa kan? Ayam. Kau masak ke aja masak? Saja masak. Ayam sambal. Kau? Ayam sambal. Berjua. Kong, on behalf? Baik. Masak panas tak? Rasa tak on behalf? On behalf. Mana. Masak malam tadi ke? Masak malam tadi. Sambal masak malam tadi lah. Masak tadi panas kan? Weh, dia tak payah dia. Dia tengah minta tolong. Dia makan hidup. Benda hidup. Ayam kari goreng. Apa? Kari goreng. Basak. Weh, menarik. Okay, soalan ni siapa masak? Siapa masak? Ni saya masak. Sebenarnya saya nak masak benda lain tapi sebab barang tak ada, so ni jadi dia. Kau masak? Haa, saya masak ni. Kenapa? Kenapa tak kejut? Kita goreng lah, ia tu buat kari. Eh, belum apa-apa dah buka, lihat tu. Tak ada apa-apa, tak ada apa dah buka. Ada batang tu keluar. Oden. Kuah ni? Dalam ni, panas lagi. Oh, ni mana? Apa, Family Mart? Tak lah. Saya potong sendiri, buat sendiri tak. Oh, ya. Nah, rasalah. Sebab tak buat kuah. Tak makan proses food, bagi Aikal. Oh, tak makan proses food. Apa? Tak. Aku tak makan proses ni. Aku rasa. Wani punya Oden. Haa, dia ambil terus. Tak. Oh, satu ke? Haa. Panas lagi? Okay. Mesti air kosong kan? Sebab you naturalist kan? Okay, I hari ni vegetarian. Sebab hari ni Mooncake Festival. Oh, yeah. First of all, I want to tell you about this Thermos. Ni, dia punya ni, actually you can serve as serving bowl. Dia stainless steel. This is actually serving bowl. Macam kadang you nak ambil sikit-sikit, so this is a serving bowl. This is also stainless steel. Yes. So, can use. So, today I made... ada asap juga. Kan aku dah cakap. Air kosong ke, Jess? Yeah. Tak, okay. I made... corn soup. Corn soup and beetroot. So I want to let you know, so ini dia punya permukaan adalah luas. So it's easy for you to put in food and take out food. And dia adalah tahan panas dan tahan sejuk. So you can use it for hot or cold punya makanan. Sekejap, Jess. Ada satu pais. Tak sempat ya. Kau nak makan ni. Maaf ya, ada sedikit kebocoran kat situ. Okay, yes. So for hot food, dia tahan 7 jam. For cold food, dia tahan 9 jam. Cold food apa? Ice cream kan? Ya, cendol lah. Cendol. Sedap cendol. Sedapnya. Okay, aku baru dapat benda ni. Agak lucu dia daripada Sinar Harian. Tak tahu macam mana dia buat ni, tapi nama popular kat Malaysia. And then nama terpanjang kat Malaysia. Nama paling popular kat Malaysia apa? Teka, lelaki dulu. One by one. Muhammad lah. Salah. Syafiq. Salah nak even Muhammad tu. Patutnya Muhammad ramai kan? Seorang kira bagi tahu satu dulu nanti you review lah. Ashraf. Satu dah lah Muhammad. Oh, okey. Nama paling famous kat Malaysia, Ali. Salah. Not even in top 3 ya. Adam. Salah. Rahman. Tak ada. Ryan. Tak ada. Amir. Salah. Nama paling popular kat Malaysia apa? Lelaki. Abdullah. Hui, top 3. Betul. Top 3. Abdullah top 3. Ros. Muhammad. Tak ada. Muhammad tak ada? Tak ada. Zayn. Nama lelaki paling popular kat Malaysia. Saya rasa Syafiq kot.
Tak ada. Farid. Tak ada. Ismail, Ismail. Okey, perempuan, perempuan, perempuan. Fatimah. Farah. Salah, salah, Farah. Salah, salah. Soalan satu guess je. Siapa, Aisyah. Siapa? Farah lah. Farah tak ada. Aisyah. Tak ada. Asal Fatimah. Tak ada. Oh, Fatimah ada. Nurul. Tak ada. Nama lelaki paling popular kat Malaysia. Ali. Tak ada. Perempuan? Nurul. Tak ada. Siti Nur. Perempuan, Siti. Perempuan. Tak ada. Fatimah. Aina. Fatimah ada. Ayay. Amira, Amira. Tak ada. Aku dah excited gunanya tak. Perempuan, perempuan. Ain. Tak ada. Aina. Tak ada. Fatin. Tak ada. Kalin. Weh, nama perempuan gila. Ashikin. Tiba. Faham, you know ni. Maksudnya dia excited benda sangat. Tak, dia tengah masuk apa kata survey ke apa benda. Okay, okay. Nama paling popular kat Malaysia lelaki first is Ismail. Ha? Yeah. Sebab kita tak ada kawan-kawan nama Ismail. Yes. Oh, popular. Yes. Paling ramai. Nombor dua, Ahmad. Ahmad? Wah, ada Ahmad. Nombor tiga, Abdullah. Semua A. Of course. Nombor perempuan, nombor satu adalah Fatimah. Nombor dua, Zainab. Zainab? Serius lah. Nombor tiga, Azizah. Ini semua nama-nama lama. Ini survey tahun berapa ni? Ini survey ni. Jabatan pendaftaran kot. Sumber kenyataan ketua pengarah JPN. Enam-enam nama tu, tak ada satu kawan pun nama tu. Abdullah mana ada? Kita ada kawan-kawan sebaya nama Abdullah je. Nama bapak dia mungkin. Tapi itu golongan-golongan itu lah. Golongan-golongan terdahulu lah. Manalah aku tahu kau nak marah aku, Fahad. Aku tak puas hati tu. Benat kau dia Ashikin. Benat kau dia buat jadi bagi jawapan. Dia ada dalam posting ni, dia ada sebut nama nama terpanjang di Malaysia. Standby. Princess Aura Nur Ermili Amara Aulia Bidadari Nawal El Zendra binti Muhammad Sufian. Kau tahu tak? Apa? Ada orang PM aku. Okey. Dia suruh korang dua explain. Yang mana? Yang Hakim nangis? Bukan. Bukan yang Hakim nangis. Yang Bukit Tungku tu. Oh. Sebab, sebab, sebab. Dah dekat sangat ni. Asal lah, benda tu dah lama. Aku rasa diorang nak dengar cerita kau. Sebab aku itu dah cerita. Yang cerita apa? Aku cerita lah yang kau kena kacau tu. Lepas tu, lepas tu kan 5 hari kau demam, kau tak masuk OP. Kau dan 5 hari kau demam. Kan 5 hari kau tak masuk OP. Oh, 5 hari tu. Ha. Aku bercuti lah waktu tu. Dia tak bercuti. Dia tak, kena cerita. Seram ni. Korang yakin kau nak dengar cerita seram Sabtu ni? Tak, tapi nak cerita balik pun macam... Dah, waktu tu kalau aku nak ingat balik, oh, yang kita kena letak seseorang tu kan? Kena asing-asing kan? Tapi waktu tu, yelah. Sebab diorang macam mama pick up kita seorang-seorang. Masa aku tak ada apa. Relax je. The time kau lah. Aku gigit kau. Time tu kau cakap aku kau lepas balik tu kan? Kau cakap kau... Time tu aku dah nampak. Cuma aku buat diam je lah. Kan kau duduk bawah pokok tu kan? Pandang lah kat atas. Dia macam ada something yang tengah tengok. Tengok aku? Ha, tapi kau. Something tu aku tak boleh nak... Macam mana? Bukan. Dia tak adalah nampak macam orang tu. Dia nampak macam tengah macam tu. Kan dah malam kan? Sebab benda tu kat atas. Macam pandang macam tu. So, bayang ke? Tu je lah. Masa balik, ada rasa seram-seram. 15 minit seorang kan? 15. Ha, kau yang paling last. Dia macam mama pergi ambil dia dulu, pasal ambil aku. Itu realnya lah. Yang aku, macam aku, weh, kef gerak. Aku pun nak angkat pokok tu macam, uish. Aku memang tak nampak apa-apa. Aku literally tak nampak apa-apa. Lepas tu aku macam tunggu je korang. Lepas aku nampak kau sampai. Tapi aku nampak kau macam dah lain lah. Tentu. Kau macam rushing lah. Tak best lah. Malam-malam kan. Tu je lah kot cerita dia. Rasanya benda lain macam tak. Sebab kau nampak lah yang kau sampai berapa hari tak masuk. Sampai goyang. Kau tak nampak. Tapi kalau aku pasang sebelum kita pergi tu kan banyak benda yang macam menghalang. Kereta enjin mati. Bila time aku shoot tu, aku tak perasan kan. Tapi nak edit tu cuba agak lah. Takut time edit tu nampak. Sebab itulah aku cakap kalau boleh jangan lah benda ni kau expose kan kat orang. Yelah eh. So aku harap korang hibur lah. Hati-hatilah kalau pergi hutan tu. Jangan bila dah malam jangan selalu tengok atas lah. Takut dia tengah pandang korang ke kat atas. Aku expect tinggi sebab kau ada apa pakar masak lah, ada kedai yang semua. So expectation high. Tak ada, hari ni I konsep Melayu. Actually mak I masak nasi lemak. Oh, gunakan mak ya. Gunakan mak. Ini dah memakan nama diri. Tada. Terasap pun? Terasap pun? Tak dasap lah sebab masak pagi. Tapi still hot kalau cuba touch. Tapi one thing I suka benda ni sebab I tengah cut portion food. So ni memang ngam-ngam untuk portion I. Siapa barang paling, barang kurang besar ni? Eh, aku masak, okay? Dengan gaya, okay? Dengan gaya, please. Okay. Dengan gaya. Ah, laparnya. Kau punya yang tiga tingkat tu kan? So, yes. Aku expect ada tiga benda lah. So, tadi aku masak macam campak-campak punya pasta. Oh.
Okay lah, not bad about ni it. Ni kedai runcit rumah kau kan? Kurang ajar. Aku lupa nak snap gambar periuk tadi. So, ini aku bawa ni. So dia punya ni, dia punya dressing je sebenarnya. So aku letak kat sini sebab dia paling secure sekali. Gitu kan. Sehat kan demi bayi. Yes. Punchline. Belum beli kat aku punya, kita tengok orang bekal paling besar, tengok apa dia bawa. Saya pun mak saya buat. Wah. Tak buang. Tak buang, sayang. Sayang. Authentic. Ni saya mak saya buat. Okey. Mak cik berjalan. First tingkat ialah ayam. Ui. Nampak? Kedua mak saya letak cantik lah. Mak saya letak nasi dengan timun. Oh. Tak, ni nasi putih ke nasi lemak? Nasi putih. Oh. Nasi lemak mak dia. Okay, ni kuah. Kuah dia. Wow. Panas. Effort mak aku. Okay, sebenarnya saya tipu lah. Saya memang tipu. Tetapi saya telah menjimatkan alam flora dan fauna. Aku buat macam tu termos. Makcik, saya nak beli nasi kukus. Makcik letak kan? Dia letak. Tak guna polystyrene dia. Oh, ni dia letak sendiri lah. Ha. Oh, clever. Ya. Jangan malu bawa termos pergi kedai. Tak malu lah. Cubalah brand apa-apa. Tu salah kena beli termos. Ini kalau bawa pergi masjid pun sesuai kan? Sesuai. Kalau tutup murih kan? Rembat semua makanan. Sebayang tak? Dua minggu lepas, aku dah buat satu challenge untuk KOL ni. Aku nak tengok diorang yang konon-konon ramai follower ni in terms of engagement dengan dia punya follower tu okey ke tak. So what I did was in conjunction dengan MyDebit punya campaign where nak encourage orang untuk gunakan MyDebit. I think if you remember dekat last two episode, kalau kau pakai Patreon, dia orang takkan ambil, tak hold 200 macam petrol station lain lah. So anyway, what they are supposed to do, empat orang ni, E, Alia, Haikal dengan Alif, adalah untuk collect sebanyak receipt yang boleh from orang yang menggunakan MyDebit dekat Patreon. Berapa orang submit kat you? Total? Ni 30 orang cukup. No. I nak bukti. I tak nak I think. Okay, ramai juga. Okay, 30. Kejap. 30. You punya follower berapa? 1 to 4K. Berapa? 30 kan? 30 je. Itu macam mana nak kira percentage? engineer. Kau pandai kan? 124,000. Kalau daripada 124,000 hanya 30 orang submit, tu berapa persen daripada follower dia? Macam mana nak kira? Bawah 1% lah tu. Kejap, 124,000, 10% kita ambil 1,000 je lah. 12,000. Puh, gila. Okay. Tak legit kau kan? Saya banyak sikit. 50 dah. Bye. Follower? 79,000. Dekat 10% lah. Lebih 10%. Ya. Tak ada. 10% 3,900. Okay, yes. Itu membuktikan kalau kau nak kerja kat Tinker, kau tak perlu pandai matematik. Betul. Kau? Dan 35. Berapa follower? 18 follower? 18,000. Oh, kau pandai rendah eh. Saya 37 je. 37? Follower kau berapa? 128. So okay, antara ni Haikal, okay lah kalau ikut numbers, Haikal menang sebab 50. Uish. Selingan. So kalau ikut ratio, aku rasa Alia paling tinggi ya. Straight up Alia menang. So okay lah, Alia dia menang lah. Rap kalah. Tak. Anyway, okay. 5 pemenang yang kau pilih. Yang first. Pemenang yang ni, dia akan dapat ni. Lupa nak tunjuk. MyDebit punya tote. Dalam dia ada face mask. And then ni lah, berdiri pada kuku lah. Yes. Ini, ni macam ni. Black Widow eh. Dia ada 6 karakter. Kau punya 5 pemenang? Luqman Razak, Karl Jiran, Naim Naguib, Smokeless Ashtray dengan Zira Hershey's. Alright, congrats. Nanti Alia akan contact orang. Congratulations, people. Saya lakacitra.design. Atikah Marini. Yang ketiga, Berjalan Saja. Nama dia? Nama IG dia Berjalan Saja. Okay. Yang keempat, Fakar 2905. Yang last, ARF Conan. Nanti redeem lah. So, Alip? Aku pilih ni lah. Sebab dia punya, bukan terawal lah, tapi the best lah. Resit dia kot? Resit. Ya ke? Tak. Dia tak dengan resit dia, tak bunga. Dia hantar resit dengan ayat-ayat. Dia punya ayat-ayat. Apa ayat dia? Okay, tak. Dia punya ayat lah. Salam Alip, my hobby boys. Yeah. Shout out to acid dealers. Anyway, aku nak tanya ni. Kalau ada satu benda zaman sekolah yang kau nak anak kau experience, apa benda tu? Tak kira benda barang lah. Ni dari konteks barang. Benda kau. Apa? Sebab tak ada jawapan. You just
Permainan lah. Macam getah yang kita ikat-ikat tu. Batu seremban eh. Budak-budak sekarang main apa? Mana dia? Tapi rasa dia tak main yang getah ikat-ikat yang ropes oh. tu. Yang mainan kecil yang jaga macam jaga binatang tu. Tamagotchi. Kita ada pensel yang kita ada ubat. Lepas kita tukar-tukar tu ada lagi. Sekarang lagi advance. Bukan. Yang dia. Oh, yang dia tube pendek-pendek tu. Yeay. Kawan-kawan mati kan? Hah? Saya rasa benda tu dia orang tak tahu apa benda pun. Pemadam. Tak ada ke? Hah? Tak tahulah. Mungkin pakai pen ke? Mana ada? Tak, pemadam. Kegunaan pemadam. Kalau tu pemadam dulu kan ada dua game boleh main. Satu game yang lawan-lawan tu. Satu game lagi. Ada tiga. Satu game yang kau tak getah dekat pencil box. So, kau gerakkan getah tu pergi ke depan. Sampai jatuh kalah. Penutup botol tu yang apa? Cepe. Aduh. Tapi cepe. Insert cepe box. Pai. Jangan bagi dia fikir. Huh? Boleh fikir? Tengok. Boleh berfikir ah. Dia orang kata kepala berlubang. Alat-alat yang bawa pergi sekolah zaman dulu yang maybe budak zaman sekarang tak sempat merasa ataupun patut rasa. Dulu saya pergi sekolah agama, masa korenda, saya kutip dua batang kayu untuk main konda-kondi. Lepas tu korek lubang, campaklah. Banyak tapi tak boleh fikir ya. Tak boleh fikir. Aku jam kot. Kalau zaman sekolah rendah dulu, jam Boy London kan macam sekejap. Kush. Boy London. Apa tu? Kau tak tahu ke Boy London? Actually, ada lagi benda yang I rasa diorang patut ada. Dulu kan masa kita sebelum darjah 6 ke form 5 kan, kita kan tulis buku by Dota. Lepas tu pas kat kawan-kawan you. Suruh diorang isi. Yes. Aku tak sempat lalu zaman tu. Zaman aku autograph tu. Tu diorang tak ada sekarang. Dia ada kelemahan kat situ. Kau tanya makanan kegemaran dengan minuman kegemaran. Kau kan belanja pun. Tapi saya tahu bos selalu main apa. Beli apa tu yang pengasah pensel dan cermin tu letak kat kasut. Betul tu. Betul tu. Tak, disclaimer adik-adik jangan tiru eh. Actually jangan keluar nanti dia orang buat. Rasanya dia orang dah tahu. Tak tahu dia orang lagi advance kan. Tak tahu dia orang letak GoPro kat kaki. So yang ini memang aku buat effort pagi tadi, awal-awal. Sebelum aku hantar anak aku pergi sekolah, aku bangun sebab aku tak pernah buat benda ni. Sebab aku teringin nak buat, selalunya tengok kat kedai nampak macam sedap je. So aku nak tengok mampu tak aku buat macam maybe lagi sedap daripada kat kedai lah. So what I did was, by the way aku belajar nak buat ni dekat YouTube je, tutorial. Ui, wow. Macam rumah peri tu. Diam lagi! So aku buat bubur ayam ya, bukan sekadar bubur. Bubur ayam yang aku yakin lagi sedap daripada bubur ayam brand M. Mak Ferry juga. Mak Ferry. Tapi sebenarnya berkas ni dia memang perfect untuk bubur tu sebenarnya. Yes. Okay, nah tadi siapa yang nak bubur ni? Bye. Dia nak kapak mulut baru dia. Okay, sambil diorang ni makan-makan, aku rasa dah sampai masanya untuk kita orang pilih and announce pemenang yang akan dapat the Tinker X Termos punya food jar. And then thank you so much untuk yang submit. Effort teruk gila. So, macam mana nak pilih ni? Okay, kalau sekali pandang, aku punya winner adalah cempaka berdarah sebab tu tumbuhkan bilis, tahu goreng. Ya. One of the reason adalah effort kot. Macam the dishes ni jarang kot orang nak buat sup pakai ayam as bekal. And then dia punya, I don't know. This is my winner. Kenapa aku nak justify aku pilih pemenang apa? Aku boleh justify ke? Yeah, okay. Yes, congrats cempaka berdarah. So next, aku suruh Haikal buat pilih. Saya akan pilih ni, Nora Fida Zulkifli. Tengok, sebab dia nostalgic. Dia memories. Nasi, ayam. Apple tu dengan pisang Oh bukan, ubi kayu. Ubi kayu dah habis. Pisang dari kampung pula kita buat dalam kontainer. Style. Saya pilih dia. Okay, kau apa? Ni mesti dia buat macam untuk husband dia kak. Yes! Lagi lah. So oleh sebab itu aku pilih dengan dia sebab dia bukan bawa bekal untuk diri dia sendiri. Dia bawa bekal untuk husband dia juga. And then cute though, dia punya tutup warna pink, husband dia warna biru. So congrats Fazlin Zubir. Hantar bekal dekat siapa nanti. Bila daripada telur dia, aku tahu dia punya husband ni bahagia. Eh. Bertelur dia. Weh, masa aku lain. Aku terus cuba. Tak, daripada telur goreng dia, aku tahu husband. Jess, your turn. Korang dah pilih mana? Lagi kau justify, lagi teruk dia ni bunyi dia. Ni okey. Cantik juga. Sini ni banyak Dalam kampung Tapi bila yang sihat, healthy. Tada! Daripada Min,
road to 55 kg kata dia. Okay, Min so, Zakaria. Min Zakaria sebab dia cakap bawa bekal boleh jimat duit dan tak payah sesak kat kedai makan. So dia sekarang dia perlukan food container untuk keep my food in constant temperature. Happy lunching. Okay, congrats Min Zakaria. Okay, itu some of the winners. The rest of the winners nanti kita akan contact. I mean all the winners kita akan contact via just check your DM man because siapa eh kali ni? Jess is going to slide into your DM. Dia punya ayat lah, salam alik, my hobby boys. Dia hantar receipt. My hobby boys. My hobby boys. Saya perlu menang kerana saya dari pengguna lari jadi pengguna baru Patreon. Harap dapat kemenangan kali ni. Lepas tu pemenang kedua Siti Nur Fazlin. Sebab welcome baru je boh fuel minyak kemarin. Tengok live at tingkat hari ni, tingkat yang minyak penuh. Ya ke? Aku bias kot, sama macam boh ke? Eh, sial dia balik kan? Teruskan. Lepas tu yang ketiga, Ibobo. Bobo di mana kot? Ni geng-geng ni kot. Abang Jad kot. Pemenang keempat, dia tulisan Jawi bos. Kau tak kerti baca kan? Kerti lah. Baca lah. Ha, Alif, Nun, Ya, Ain. Yang ni apa? Lupa aku. Zai. Zai, Ya, Zai. Hani Azizi. Hani Aziz, sorry. Tak ada Ya pula. Aduh. Nazmi Nasir. Okay, nombor 5. Settle. Alright, congrats. E? Hazira Sulaiman, Amma Haikal, Noor Sariha, AKMBSR underscore. Dan last. Okay, kepada yang lain, I know ramai yang DM. But thank you anyway. Sebab ramai yang komen cakap, oh, diorang pergi dari sini sebab you know saja nak join in the contest tapi tak dapat. So, sorry lah. Next time. Oh, professional. So anyway, there are still contest going on. Tapi kali ni is organized by My Debit dengan Patreon. Bermula daripada October 1st sampai 31st December. So what you guys have to do again, tuang minyak kat Patreon. And then again, mana yang tak ingat, kalau you tuang minyak kat Patreon, gunakan My Debit, diorang takkan hold RM200 tu. So kalau RM50 je lah. Kalau RM10 lah, RM5 lah. Okay, nama contest ni adalah Fuel Penuh Gaya. So what you have to do is like tuang minyak dalam RM5 pun okey dalam satu receipt, and korang berpeluang untuk menang hadiah bernilai RM200,000. Like mana-mana kontes dia tertakluk kepada terma dan syarat. Okey, antara hadiah-hadiahnya, okey kejap aku check takut salah. 3 Kawasaki Z250 ABS dan 2 voucher penginapan hotel tu hadiah utama eh. Hadiah pertama 5 Moderna Spalsa NS200 ABS dan 2 voucher penginapan hotel. Hadiah kedua 10 GoPro Hero 8 Black. Wow. Dan 2 voucher penginapan hotel. And there are other prizes yang macam korang belum menang throughout the contesting period lah, meaning daripada 1 hari bulan hari tu sampai 31 Disember. Contest ni valid kalau kau tuan dekat outdoor terminal pump. Janganlah kau bawa My Debit kau pergi masuk cashier bayar. So defeat the whole purpose pun. So lepas kau tuan minyak tu, receipt tu kau WhatsApp ke nombor 019-388-6733 ataupun aplikasi Whoop. Kau boleh submit receipt tu, kau ambil gambar via nombor yang aku sebut tadi ataupun via aplikasi Whoop. Untuk maklumat lanjut untuk Fuel Penuh Gaya ni, kau pergi ke petronmiles.com.my. So kat situ ada semua info. Good luck. Tulis lirik semua. Tulis lirik? Ya. Tulis lirik, nak hafal lirik lagi. Ya. Ada, saya membuat. Yang apa beli? Ya, ya, ya. Nak request lirik 50 sen, saya tuliskan untuk mereka. Sumpahlah. Paling pandai English lah macam tu. Saya sebab pakai ni, bro, VHS punya ni. VHS punya kotak, apa tape kan? Jadikan yeah. Sebab. Aku ingat childhood aku teruk. Korang ada di satu. Ni kan, dulu dah ada 6 tak ada IC tau. Kad biodata tu. Kad biodata? Oh, yang boleh tempah. Yang tu aku sempat. Lepas tu ada satu ruangan tu, semua orang budak suka lukis. Satu, dua, S tu S. Sorry. Style tak tahu benda. Tak tahu apa ni. Aku terlupa no fear dia. Dia no fear. No fear kan. Dulu ada judi dinding. Kau ada buat shilling banyak-banyak. Siapa throw paling rapat kat dinding kau dapat collect semua. Oh, ya. Weh, aku tak tahu. Itu yo je aku sempat. Engkau apa? Tadi tak ada comeback. Cabut sekolah. Sampai sekarang pun ada. Sampai sekarang. Oh, oh masih ada. Ini permainan aktiviti. Ni lubang tikus. Yang macam tu. Ni level 1, level 2, level 3 kena lompat. Kira-kira tu palanglah. Okey, aku tak tahu. Barang yang kau bawa pergi sekolah? Yang maybe sekarang budak dah tak bawa dah. Kayu baseball.
Apa? Kau sekolah apa sial bawa kayu baseball? Name card tu ada tak? Name card tu. Name card yang kau kena pergi tempah. Dekat ni kan. Dia ada. Tapi tak ada dah sekarang. Sebab aku banyak kali pindah, semua benda tu hilang lah. Dia akan ada seorang kawan kau dekat kelas ataupun satu darjah dengan kau. Dia memang peniaga weh. Ada lagi waktu aku sekolah menengah, ada orang macam waktu tu aku macam form 1 aku ingat lagi. Dekat sekolah aku tu, akak sekolah aku sekolah perempuan, SCGS. Akak form 5 tu datang huru borang nak join dekat underground nak. Kucah. Apa? Yap, itulah tadi lah fight tinggal minggu ni. Macam temos kau tengok dalam tadi, kita ada dah sebut serta pemenang. Mana yang selebihnya tu kita akan contact melalui DM. Kali ni sebab temos Syafa punya projek, so Syafa will slide into your DM. Eh, you nak join tinggal kan? Tak nak. You nak join tinggal kan tak mau? Tak mau. You nak buat duit from tinggal kan tak mau? Mau. Okay, sekarang buat outro. Buat outro lah. Macam mana? Eh, you ada tengok kan tinggal, jangan buat tak tahu ah. Hai, sebelum outro dah stop. Kalau tengok Adli. Dia tengok yang part klien dia aje. Oh, terima kasih. Lagi. Terima kasih. Selalu lepas orang tengok rancangan, you akan cakap apa? Thanks for watching. Ni YouTube. Don't forget to subscribe. Apa lagi? Like and share. Thank you. Terima. Oh, tahu. Tengok dekat outro.